Halo, selamat malam Mbak Nia. Selamat malam. Ya, ini nanti anu ya. Itu jadi moderator ya. Nanti kalau saya ngomong sendiri saya kayak wong edan nanti. Baik, ini ya. Saya manggilnya gimana ini? Kita panggil Mas Andre saya ini sekalian Mas Tadia ya ini ya kita. Baik, kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ini sepertinya sudah ada sekitar 1.300 orang yang bergabung ini Mas Andre. Kita sapa dulu, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami berdua dalam acara apa sih ini sebenarnya, acara yang agak sedikit nggak jelas ini. Acara ngobrol santai di malam minggu yang syahdu ini ya, di malam minggu yang syahdu ini kita mau ngobrol santai. Kita mau ngobrolin bukunya Mas Andre yang baru, buku Cap Jempol ya, kebalik ya ini ya. Saya sudah punya bukunya ini, semoga yang lainnya juga sudah punya semua ini. Baik, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ini perlu saya bacakan CV-nya Mas Andre ini. Oh iya, perlu. Penting ya. Ini walaupun saya yakin fans-fansnya ini sudah hafal ini dengan CV-nya Mas Andre, tapi perlu saya bacakan juga ya. Baik, ini nama lengkapnya Mas Andre ini agak panjang ya. Namanya se-RT di dipek semua ya ini ya. Nama lengkapnya Albertus Charles Andre Tanama. Mas Andre ini kelahiran tahun disebutkan nggak Mas? Gak apa-apa, boleh. Nanti boleh. Banyak yang gak percaya ini kalau saya sebutkan. Baik, di kelahiran tahun 1900, tit ya. Sensor aja ya ini, yang punya bukunya pasti udah tahu. Baik, ini selain kesibukan sehari-hari, selain mengajar di ITI, di jurusan seni murni, beliau ini juga aktif ngomong anak sebenarnya. Saya mau bilang aku berkesenian di rumah ini agak-agak susah ini. Nah, di rumah ini aktif berkarya juga karena ini pandemi jadi banyak kegiatan di rumah. Baik, tapi yang pastinya banyak banyak riwayat berkeseniannya yang sudah sangat keren ya. Itu tidak cuma di Indonesia, bahkan juga Mas Andre ini pernah berkesempatan memberikan kuliah umum dan workshop tentang seni grafis di, ini bacanya gimana ya, Silpakon University di Thailand pada tahun 2014. Dan kemudian di tahun 2019, beliau ini juga sempat berkunjung memberikan kuliah juga di, ini juga susah bacanya, Esterházy Károly University di Hungaria. Wah, jauh sekali ya. Ini pada tahun 2019. Kemudian kalau ngomongin Mas Andre ini, pasti juga kita udah nggak asing lagi ya dengan karya-karyanya Mas Andre ini ya. Karyanya banyak sekali. Yang terakhir-terakhir ini ada poster, ini cetakan grafis yang dipakai sebagai poster dalam film City, dan dari karyanya ini mendapatkan penghargaan yaitu Dewantara Award dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Wah, keren banget. Keren sekali Mas Andre. Kemudian juga penghargaan lain juga banyak sekali ya, dari mulai dari pemenang pertama Triennale Seni Grafis Indonesia II tahun 2003. Kemudian juga mendapatkan Academy Art Award pertama tahun 2007. Kemudian beberapa kali mendapatkan penghargaan terbaik di Des Natalis East Yogyakarta. Dan juga banyak banget ya, nggak cuma memenangkan penghargaan, tapi juga karya-karya Mas Andre ini juga dipakai untuk ilustrasi. Di yang terakhir adalah ilustrasi di bukunya Seno Gumira Aji Darmo, penulis yang sudah tidak... sudah sangat terkenal sekali ya, kita udah tahu ya dengan. Nah, ini dipakai di buku yang berjudul Penembak Misterius. Jangan lupa juga silakan langsung pesan bukunya Penembak Misterius ini, sudah bisa di pre-order juga ya. Kemudian tahun ini ya, tahun ini belum lama ini juga
karyanya Mas Andri juga masuk dalam seleksi pameran di Vietnam. Ini ongoing ya Mas ya, atau belum mulai? Ini November besok ya, baru mulai ya? Iya. Tanggal 6. Ya, November, tanggal 6 baru mulai ya. Ini keren sekali. Oke, ini tidak usah berlama-lama dengan CV-nya Mas Andri. Kita acaranya bacain CV mulai aja terus. Apa? Ini acaranya bacain CV terus selesai gitu aja. Bacain CV. Kira-kira sampai jam 10 bacain CV-nya ya ini ya. Sudah dimulai orang Mas. Iya, oke. Okay. Ini nanti keburu pemirsanya itu udah bosan nanti pada melarikan diri, ini acaranya nggak jelas nih nanti ya gitu nanti. Oke, tolong bersabar ya yang sudah hadir ini, tolong bersabar. Ini memang acaranya agak tidak jelas. Kalau Anda kecewa ya salah Anda sendiri sudah bergabung.